question. Kenapa syaitan attack hati? Alladhi waswisu fi sudurin nas. Kenapa syaitan attack hati? Sebab kalau dia bisik pada telinga, kita dengarlah. Kalau kita dengar, apa kita buat? Cabut lari lah. Jadi dia bisikkan pada tempat yang begitu tersembunyi. Tersembunyi. Apa sebabnya saya sebut tersembunyi? Hati di dalam dada manusia. Kita nak kontrol hati kita berapa punya susah. Saat-saat tiba-tiba kita marah, ingat balik. Bila tiba-tiba kita marah, melampaui batas betul-betul punya marah, maki hamun semua keluar. Kita marah. Kita boleh kontrol tak hati kita? Hati tu yang mengawal semua kan? Perasaan, jiwa, apa tu kita sebut, emotional kita kan, mental kita, semua kan daripada situ hati kita kan, dia merut kan. Saat kita tak boleh kawal tu, waktu tu kita tanya diri kita, hati ni seketul hati je, satu organ je, tapi macam mana kita nak kita boleh sampai tak terkawal benda tersebut. Anda kalau baca tentang hati, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis 40 kan, tentang seorang musafir kan. Nabi sebutkan bila dia stranded dekat padang pasir, dia sebut, dia angkat tangan, dia sebut ya Rabb, ya Rabb. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dia ni, tubuh badan dia ni makan makanan haram, minum minuman haram, pakai pakaian haram, dan dia dapat semua hasil kehidupan dia benda haram. Wa anna yustajabulha, kata Rasul, macam mana doa dia nak diterima? Maksudnya makanan itu sumber pertama sekali ataupun antara yang pertama untuk memastikan kesihatan hati. Bila masuk benda haram dalam tubuh badan kita, what happen next? Hati kita jadi lemah. Hati kita jadi tak kuat. Hati kita cenderung untuk perkara-perkara yang kita dah tak boleh nak bezakan. Ini haram ke halal? Tak tahulah. Dan ketika hati kita lemahlah, ketika itu syaitan mudah penetrate, masuk dalam sudur. Tak ada protection. Oi, senangnya. Tak lock rupanya. Kunci, apa ni, hati kan ada kunci. Kunci tak ada rupanya. Lupa nak lock. Terima kasih kerana menonton video syukran.com. Jika anda suka video yang kita buat, anda boleh tekan subscribe dan juga like video ini. Sehingga kita bertemu lagi di lain video. Assalamualaikum.